warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Wahyudi MPDI, peserta diklat calon kepala sekolah 2021, berasal dari SLP Negeri Pringsewu. Mudah-mudahan video paparan saya berkaitan dengan unjuk kerja ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah kegiatan saya dalam melakukan rencana proyek kepemimpinan adalah yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan para pimpinan yang ada di sekolah. Yang kedua, melakukan sosialisasi pada warga sekolah, dewan guru, dan yang terkait dengan kegiatan. Yang ketiga, membentuk panitia IHT. Keempat, melaksanakan kegiatan IHT. Kelima, melakukan evaluasi kegiatan IHT. Dan yang keenam, menyusun laporan IHT. In-house training atau IHT yang saya lakukan di SLB Negeri Pringsewu dimulai dari hari Selasa tanggal 9 November 2021 dan hari Rabu tanggal 10 November 2021 di ruang guru SLB Negeri Pringsewu, diikuti oleh 16 guru sebagai pesertanya. Baik, berkaitan dengan masalah rencana saya mengadakan kepemimpinan tingkat lanjut setelah mengikuti kegiatan CAPEK 2021, saya akan mengadakan berbagai hal yang terkait dengan guru di sekolah saya, SLB Negeri Pringsewu. Setelah melakukan berbagai identifikasi, maka dapat diambil kesimpulan adanya rendahnya kemampuan guru dalam membuat RPP berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa SLB Negeri Pringsewu. Akhirnya, saya mempunyai solusi untuk melaksanakan in-house training, peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa SLB Negeri Pringsewu berbasis aplikasi Quizzes. Tujuan pelaksanaan in-house training adalah kepada siswa untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan indikator keberhasilan siswa dapat menggunakan aplikasi Quizzes dengan RPP berdiferensiasi. Kemudian, hasil kegiatannya adalah yang pertama, menggunakan RPP berdiferensiasi dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan aplikasi Quizzes. Yang ketiga, minat belajar murid atau siswa meningkat. Yang keempat, orang tua murid senang dengan aktivitas pembelajaran seperti ini. SLB Negeri Pringsewu berdiri pada tahun 1985 dan sekarang mempunyai siswa 195 siswa. Adapun ketunaan yang ada di SLB Negeri Pringsewu terkait dengan siswa, yang pertama adalah tuna rungu bicara, yang kedua adalah tuna grahita, dan yang ketiga adalah tunanetra. Letak atau alamat SLB Negeri Pringsewu adalah di Jalan Makam Kyai Haji Golib Pringsewu di Kabupaten Pringsewu dan sangat strategis sekali karena berada di pusat kota Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sekarang SLB Negeri Pringsewu dipimpin oleh Bapak Kartana SPD dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 42 orang. SLB Negeri Pringsewu saat ini terus berbenah untuk maju dan sukses selagi. Sekolah magang saya di luar dari sekolah saya berasal adalah SLB Negeri Tenggamus. SLB Negeri Tenggamus saat ini dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Sumarni. Kemudian SLB Negeri Tenggamus terletak di Kota Agung, Kabupaten Tenggamus, Lampung, dan berdiri pada tahun 2017. Terletak di tempat yang sangat strategis di Kompleks Pemerintah Kabupaten Tenggamus. Kegiatan saya di sekolah magang selain
sekolah saya berasal, yaitu SLB Negeri Tenggamus, adalah melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan dewan guru SLB Negeri Tenggamus. Kemudian juga selanjutnya saya mengadakan kunjungan ke kelas-kelas, ruang UKS, ruang tata boga, dan berbagai ruangan yang terkait dengan SLB Negeri Tenggamus. Saya juga melakukan pendalaman terkait dengan manajerial dan sosial, serta yang terkait dengan kepala sekolah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu peserta IHT Peningkatan Kemampuan Guru dalam menyusun MPP berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa SLB Negeri Pincewu berbasis aplikasi Kusis meningkatkan minat belajar siswa. Di sini saya sangat senang mengikuti IHT tersebut dan saya menikmati dan menerima ilmu-ilmu baru tentang aplikasi Kusis sehingga saya dapat mengaplikasikannya kepada siswa-siswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.